Kembali lagi bersama gue di channel Pecinta Bola dengan gue Asef Hendriana, di mana kita akan memasuki episode keempat FIFA Carrion Mode Manchester United. Udah gak kerasa, kita udah di episode ke-8, di mana kita akan menjalani match di Premier League. Ini dia matchnya, kita akan menghadapi Tottenham dan juga akan menghadapi Blackburn di Carabao Cup tentunya. Nanti juga kita menghadapi Burnley di 1 September dan juga menghadapi Watford masih di Premier League dan menghadapi Young Boys tentunya. Pekan perdana di Champions League match day pertama. Okay. Kita langsung aja ke match pertandingan big match di Old Trafford melawan Tottenham Hotspur. Seperti biasa ini susunan pemainnya. Ada Rashford, Martial, Fornals, Bernardeschi, Pogba, Herrera, Koulibaly, Lindelof, Dalot, dan Shaw. Jangan lupa Kinte juga, gue akan infokan dulu ke kalian, sorry, bahwa di dua pertandingan awal di Premier League kita meraih kemenangan dengan hasil positif, di mana ke match dulu salah ya. Oke, nah ini dia. Di pertandingan perdana, kalau nggak salah kita menang 1-0 melawan Leicester City. Itu dia. Di pertandingan kedua, kita berhasil mengandaskan perlawanan Brighton di kandangnya sendiri dengan skor 4-1. Dan untuk sementara, kita menjadi pemuncak klasemen. Dengan 6 poin di bawah Cardiff, West Ham, Crystal Palace, dan Burnley di top 5. Sementara itu tim-tim besar mungkin belum kelihatan ya, karena ini masih pekan-pekan pertama gitu. Oke. Ini ada top scorer di mana ada Gray dari Watford diikuti oleh Aguero dan Jack Cork. Menarik ini Jack Cork ini gelandang. Di mana ada Sakiri, tentu saja ada Pogba yang mencetak gol di melawan Brighton ya dengan 2 gol Pogba. Sebenarnya kita lihat assist-nya Aguero, mantap 2 assist. Menurut gue ini pemain yang di FIFA di real life sama aja ya. Entah juga ada di Wolverhampton Wanderers ada Moutinho dan kita juga menyumbang ada Ander Herrera dengan 2 assist, ditemani juga oleh Wood dengan 2 assist juga, Chris Wood. Oke, kita langsung ke match. Pertandingan super big match melawan Tottenham Hotspur di Old Trafford tentunya. Oke, gue akan kasih istirahat Pablo Fornals karena di pertandingan melawan Brighton dia tidak terlalu kelihatan. Gue akan kasih debut start pertama buat Jadon Sancho yang berhasil kita datangkan ke Old Trafford setelah swap dengan Alexis Sanchez tentunya. Dalot tetap gue percaya karena bermainnya luar biasa menurut gue. Diogo Dalot. Oke, untuk sementara itu aja sih cadangannya Lingard, Fornals, McTominay, Johnskin, dan Coleman. Mungkin Fornals harus tidak dibawa dulu, diistirahatkan untuk menjernihkan, mungkin mempreskan otak dia gitu, karena dia seorang Cam yang harus berpikir lebih jernih lagi. Menurut gua seorang Cam ini kita akan masukkan Mason Greenwood ya untuk bench pertama dia Premier League di bawah gua, di bawah manajer gua. Kita langsung aja ke match. Tandingan antara MU melawan Spurs di Old Trafford tentunya. Semoga kita meraih hasil positif juga di pekan ketiga Premier League ini, di mana kita menghadapi Spurs yang menurut gue akan menjadi tantangan berat ya di pertandingan ketiga gue sebagai manajer dari MU. Oke. Langsung aja ke Old Trafford, pertandingan pekan ketiga. Ada Pogba, Bernardeschi, ada Anthony Martial dan juga Koulibaly sedang pemanasan diikuti oleh Davinson Sanchez, Eric Dele Alli, Harry Kane dan Musa Sissoko terlihat di sana.
Ya, ini dia Old Trafford, di mana sebentar lagi kita akan menyaksikan tandingan panas tentunya di IPL, English Premier League, MU melawan Spurs, match klasik tentunya. Di mana di pertemuan pertama di relap MU kalah di Old Trafford dengan skor telak, cukup telak, 2-3-0. Terlihat Vincent Janssen. Kita akan mengetahui line up dari kedua tim sesaat lagi tentunya. Sudah padat di Old Trafford in Hugo Lloris. Sementara itu menarik, ada mantan pemain dari MU Rafael tentunya, yang sangat disayangkan dia terlalu cepat ya berlabuh kayak Tottenham, karena gue pengen sih datengin dia sejujurnya. De Gea, Dalot, Lindelof, Koulibaly dan Luke Shaw, 4 back, Herrera, Pogba dan juga Bernardeschi, Sancho, Anthony Martial dan Marcus Rashford menjadi striker utama kita tandingan kali ini. Fans MU sudah bersiap menyambut pertandingan panas tentunya. Kita akan lihat juga line up dari Spurs tentunya. Ada Hugo Lloris di sana, Rafael, Sanchez, Eric Dier dan Walker Peters. Menarik, di kiri ada Walker Peters, Sissoko, Ilar Mendy, Wanyama, Ali dan Harry Kane tentunya. Vincent Janssen dan Harry Kane, 4-3-1-2 yang menarik. Hugo Lloris pemimpin rekan-rekannya untuk bisa memotivasi para pemainnya tentunya. David De Gea sudah bersiap. Ya, kita langsung aja ke Old Trafford, pertandingan pekan ketiga Premier League. Selamat menyaksikan. Paul Pogba, Koulibaly, si Pogba, Bernardeschi, Diogo Dalot. Baik sekali kerjasama dengan Sancho tadi. Diogo Dalot overlapping cukup baik, crossing dia di sana. Baik, tenang sekali tadi Rafael, jatuh di pelukan Hugo Lloris. Bukan ancaman berarti. Marcus Rashford, Sancho kali ini, ada Pogba di sana, dibayang-bayangin oleh Sissoko tadi. Clearance dari back Tottenham, Dele Alli. Debut dari Rafael tentunya menarik, main yang punya kenangan spesial bersama MU di bawah Sir Alex Ferguson tentunya. Dibuang di zaman Louis van Gaal, Dele Alli. Masih Dele Alli, kita lihat coba. Baik sekali Koulibaly, Pogba, Lindelof, melebar dia, Diogo Dalot, Bernardeschi, pemain pencetak gol perdana kita di Premier League tentunya melawan Leicester City under Herrera. Masih Diogo Dalot, Bernardeschi kita, baik sekali Walker Peters, Dele Alli, terobosan langsung ke Harry Kane, masih Harry Kane, crossing langsung berbahaya tadi, dapat dipatahkan dengan baik oleh Koulibaly tadi. Vincent Janssen berdiri bebas, Anthony Martial, serangan balik dari MU. Sancho kali ini pada Rashford, nampaknya melebar ke Bernardeschi. Masih Bernardeschi, kita lihat spot yang dituju, terlalu lambat tadi Rashford dan juga cepat back-back dari Spurs. Nempel ketat Marcus Rashford, Diogo Dalot, Sancho, Herrera. Kali ini Pogba dapat di blok tadi oleh Sissoko, Vincent Janssen, Wanyama, Diogo Dalot lagi. Baik sekali tadi pembacaan dari Diogo Dalot. Koulibaly berikan ke Pogba, Koulibaly lagi di press dengan sangat ketat tadi oleh para pemain Everton. Sorry, Tottenham ya. Under Herrera, Diogo Dalot. High pressing dari Tottenham Hotspur cukup berani. Kita harus hati-hati di sini. Luke Shaw, kita lihat kesalahan dari Luke Shaw tadi. Ilar Mendy, nutmeg yang baik dari Rafael tadi, berikan ke Wanyama. Si Soko lagi, Dele Alli lagi, Ilar Mendy, Vincent Janssen,
Kita lihat diblok tadi oleh Anthony Martial, berikan ke Pogba. Kali ini Anthony Martial, serangan balik dari MU. Kali ini sangat positif. Jadon Sancho, baik tadi kerjasama dengan Marcus Rashford. Masih Jadon Sancho, berikan umpan. Sancho, luar biasa. Gol di menit ke berapa ya? 29. Senang sekali gue, gol pertama dari Jadon Sancho. Kita lihat cukup baik sekali, kita lihat Jadon Sancho melewati defense Sanchez. Nampaknya kesalahan yang dilakukan, luar biasa sekali gol dari pemain lokal Inggris, pemain bertalenta, cukup muda, diberikan nomor 7, tidak terbebani. Start pertama di Premier League dan mencetak gol, langsung membuktikan bahwa dia punya kualitas cukup baik. 1-0 MU memimpin atas Tottenham Hotspur tentunya. Vincent Janssen, Ilara Mendy. Kita akan tunggu gebrakan dari Tottenham Hotspur tentunya, atau pembalasan dari Tottenham Hotspur. Ilara Mendy. Baik sekali ke Dele Alli, Vincent Janssen, Dele Alli lagi, berbahaya, ada Luxo, baik sekali tackle-nya punya Luxo, berikan ke Jadon Sancho, Rashford dituju, ada Eric Dier tadi, Dele Alli, baik sekali deh, masih Dele Alli, cukup baik. Kita lihat Tottenham Hotspur mencoba membongkar pertahanan dari Manchester United, Walker Peters, berikan lagi ke Walker Peters, kita lihat Dele Alli, crossing berbahaya, ada Luxo tadi, dibuang saja oleh Eric Koulibaly tadi, langsung keluar bola. Ini dia nampak tegang Mauricio Pochettino. Davinson Sanchez. Sissoko. Baik sekali ke Rafael tadi, berbahaya tadi, ada Lindelof, ada Herrera kali ini. Sancho, kembali serangan balik dari MU. Bernardeschi, berikan ke Marcus Rashford. Baik sekali, ada Sancho di sana, akan menjadi gol kedua. Jadon Sancho dapat dimentahkan oleh Hugo Lloris, save yang brilian dari Captain Tottenham Hotspur. Kita lihat cukup baik dari refleksi. Sorry, bukan, dia tidak menjabat sebagai kapten ya di FIFA 19. Paul Pogba coba ambil, bukan ganti dia. Bernardeschi dengan ambil. Bernardeschi, Koulibaly coba shoot. Oh, shoot. Heading yang terlalu lemah tadi dari Koulibaly. Bernardeschi, Jadon Sancho. Baik sekali defense Sanchez tadi, memotong Jadon Sancho. Baik sekali bertanggung jawab Bernardeschi tadi. Namun sayang bola sudah keluar lapangan. Memasuki menit ke 45, 46. Eric Dier. Ilara Mendy. Bola lama yang cukup baik ke Rafael, overlap di sana, masih Rafael mencoba mencari rekannya, Sissoko kali ini. Ada Anthony Martial dengan baik buang bola. 1-0 MU unggul di babak pertama melalui gol debut dari Jadon Sancho tentunya tadi. Cukup baik penampilan dari MU, dari bertahan, mengandalkan serangan balik. Spurs mendominasi tentunya dengan possession. Oh, nampaknya possession kita yang memimpin ya, mungkin karena terlalu banyak passing salah dari Spurs tentunya. Shot accuracy kita menang telak 100% berbanding 0, sementara shot accuracy kita menang telak, pas accuracy-nya juga kita kalah tipis 2% dari Tottenham Hotspur. Kita langsung ke babak kedua tentunya. Pertandingan big match. Harry Kane. Harry Kane kali ini. Berikan ke Rafael. Si Rafael. Kita lihat. Baik sekali ke Dele Alli. Berbahaya di sana. Ada Ander Herrera dengan baik tadi. Langsung membuang bola.
nampaknya agak terlalu sepi ya. Mungkin kita ke setting dulu. Apa yang salah? Oke, stadium ambience-nya udah 100, sudah 10 kok. Oke. Paul Trippett menu namanya, tapi agak sepi ya di pertandingan kali ini. Walker Peters kali ini coba crossing berbahaya dari si Soko. Satu kok satu. Spurs berhasil menyamakan kedudukan. Kita lihat bebas tadi Sissoko, sayang sekali Koli Bali tidak melihat pergerakan dari Sissoko. Tadi kita lihat Luxau terlambat mengcover. Satu-satu Spurs menyamakan kedudukan di menit ke-50. Paul Pogba, Martial, Marcus Rashford coba melihat pergerakannya Anthony Martial tadi nampaknya sudah offset. Coba baik tadi sebenarnya. Namun kejelian dari para back dari Tottenham. Dele Alli. Paul Pogba. Kesalahan dari Paul Pogba tadi nampaknya terlalu bersemangat. Koulibaly kali ini. Tidak ada rekan di sana. Lindelof berikan ke David De Gea. De Gea lambung tadi ke Diogo Dalo. Bernardeschi baik sekali. Walker Peters tadi baik sekali kembali antisipasi dari Bernardeschi. Diogo Dalo serangan balik kali dari Manchester United melalui Jadon Sancho, umpan ke Anthony Martial. Baik sekali Anthony Martial, kita lihat masih Anthony Martial berikan ke Rashford. Sayang sekali terlalu dekat ke Hugo Lloris tadi dengan baik membaca bola. Lara Mendy, Sissoko, Rafael, Johnson, Rafael lagi kita lihat. Baik sekali tadi defensif dari Anthony Martial. Pergantian pemain dari Spurs, Llorente masuk menggantikan Vincent Janssen. Semakin berbahaya lini depan dari Tottenham tentunya dengan postur tinggi yang dimiliki oleh Llorente. Pogba, Diogo Dalo, Ander Herrera, baik sekali ke Bernardeschi. Kosong kali ini Bernardeschi melalui sisi kanan penyerangan dari Spurs. Bernardeschi terbebas dari Anthony Martial, berhasil kembali unggul MU, mencetak gol di menit ke-64. 2-1, luar biasa MU. Anthony Martial. Kita lihat baik sekali kerjasama antara para pemain dari MU. Anthony Martial terlihat bebas ini langsung first time jauh dari jangkauan Hugo Lloris. 2-1, MU memimpin. Dua gol di Premier League Anthony Martial. Dele Alli, Harry Kane. Kita harus fokus. Anthony Martial, Jadon Sancho. Penampilan cukup baik di pertandingan kali ini. Rashford menyisir dari sisi kiri, berikan ke Martial. Ada Sancho di sana, membantu tiang gawang dan Bernardeschi. Oh, sayang sekali bola di depan mata tadi sudah kosong. Namun, oh, kaki kanan kaki terlemah dari Bernardeschi tadi, kesalahan fatal dilakukan oleh Bernardeschi. Masih 2-1, sebelum aman skor. Bisa saja gol tadi itu menjadikan kill the game ya, atau mengakhiri pertandingan. Namun Spurs masih bersemangat untuk menyamakan kedudukan kali ini. Sissoko berikan ke Eriksen, pemainnya cukup berbahaya. Dele Alli, Lara Mendy, berbahaya kali ini ada Rafael. Crossing Rafael dibuang saya oleh Lindelof tadi. Oke, kita akan melakukan pergantian pemain.
Herrera masih bagus stamina nya, gue akan ganti Pogba dengan McTominay tentunya. Anthony Martial gue akan ganti dengan Lingard. Sebenarnya Greenwood masih menunggu untuk debutnya di Premier League. Ini dia peluang dari Bernardo kita, di sayang sekali. Sementara itu Rafael digantikan oleh Toby. Kita lihat Rafael cukup kecewa tadi ke Pochettino. Dua pemain dari MU tadi keluar, Martial dan juga Pogba yang bermain cukup luar biasa hari ini, mendapat aplaus dari para pendukung MU. McTominay masuk untuk bisa mempertahankan keunggulan. Sudah dilakukan tadi Dele Alli, luar biasa dia godalo tadi off the line, cukup baik tadi heading dari Dele Alli, kembali di godalo menjadi penyelamat dari MU. Kembali si Soko akan lakukan, harus fokus para pemain MU. Sudah dilakukan tadi, terlalu dekat ke Bernardes kita tadi, terlalu lemah juga corner dari Spurs. Berikan lagi ke si Soko. Ada Alderweireld berbahaya kali ini. Kembali dia godalo, cukup baik sekali pemain yang satu ini. Ada Herrera, baik sekali pembacaannya. Masih Spurs, Walker Peters, Ilara Mendy. Si Soko melebar ke sisi kiri, Harry Kane menyamping kali ini. Berbahaya, ada Luke Shaw dengan baik tadi. De Gea, kita amankan dulu bolanya. Kita harus bermain tempo. De Gea berikan pendek saya ke McTominay. Sentuhan pertama dari McTominay. Herrera, Bernandeski. Rashford tadi, masih Rashford cukup kuat kali ini melawan Eriksen. Si Rashford berikan cukup baik kali, oh dapat dibuang tadi oleh Eriksen. Luke Shaw, McTominay, ada Herrera, Bernardeschi berikan ke Diogo Dalot kali ini, pada yang baik kembali ke Bernardeschi. 3-1 mengakhiri perlawanan dari Tottenham Hotspur. Luar biasa gol kedua dari Bernardeschi di Premier League, cukup impresif sejauh ini penampilan dari Bernardeschi. 3-1 MU unggul atas Tottenham Hotspur, sekaligus mengakhiri perlawanan dari Spurs tentunya di menit ke-85. Kita Diogo Dalot baik sekali, tenang sekali dia umpan ke Bernardeschi, melihat celah dari pertahanan dari Tottenham Hotspur dengan kaki kiri, passing bola ke pojok kanan. Luar biasa Bernardeschi, pemain yang didatangkan dari Juventus. Tiga satu kami memimpin. Federico Bernandes, pembelian yang cukup berlian dari seorang manajer Henriana tentunya. Harry Kane, Eriksen masih nampaknya belum berakhir semangat dari Tottenham Hotspur untuk bisa memperkecil ketertinggalan mereka. Walker Peters, kita harus tetap fokus. Koulibaly tadi baik, Sancho nampaknya Greenwood tidak akan debut jika waktu masih terus berjalan. Rashford baik sekali, kita lihat Rashford cukup baik, ada sprint kali ini. Masih Marcus Rashford, masih Marcus. Oh, dengan baik sekali Alderweireld. Kali ini gue akan memasukkan Mason tentunya. Debut walaupun beberapa detik lagi usai, namun sangat berharga untuk Greenwood. Dan Sancho cukup baik penampilannya, membuka gol kita dengan gol indahnya. Bernardeschi yang akan ambil langsung Bernardeschi ke tengah. Kita lihat siapa yang tuju, seperti hal oleh tahanan Spurs, kita Koulibaly, dan berakhir sudah pertandingan big match antara MU melawan Spurs, dimenangkan oleh MU dengan skor 3-1. Gol dicetak oleh Sancho. Di awal babak pertama tadi tentunya. Aplaus dari para fans MU.
Ya, Bernardeschi, Anthony Martial dan Sancho di menit ke-30, Bernardeschi menit ke-85 dan Anthony Martial tadi. Berakhir sudah pertandingan kali ini. Masih aman. Kita lihat ini gol dari Jadon tentunya. Luar biasa sekali skill. Luar biasa. Indah sekali gol dari Jadon Sancho ini. Menarik pemain yang satu ini. Tidak sia-sia dibeli dari Dortmund tentunya. Man of the match Anthony Martial. Kita lihat akan keseluruhan rating per pemain. Anthony Martial 9,2. Jadon Sancho 8,6. Walaupun dia cukup bermain baik menurutku, tapi menurut gua assist mungkin yang tidak ada assist goal. Oke, sama golnya juga. Oke, tidak ada assist ya. Pertandingan kali ini coba kita lihat lagi. Seharusnya Bernardeschi assist ya tadi. Ini tidak. Oh, Dalot ya yang assist ya, luar biasa. Gue lupa. Oke. Sorry. Kita langsung ke advance. Pembelian-pembelian menurut gue cukup sukses. Di sampai pekan ketiga Premier League, di mana kita lihat ada Bernardeschi mencetak 2 gol, Jadon Sancho mencetak 1 gol, Pablo Fornals assist. Menurut gua Koulibaly juga stabil penampilan dengan Lindelof solid di belakang. Jadi menurut gua kerangka tim sudah kita temukan di MU career mode ini. Kita lihat cukup kuat sih menurut gue line up-nya. Dan juga kedalaman tim yang cukup luar biasa kuat juga. Oke, kita langsung ke pertandingan kedua di Carabao Cup. Tentunya gue akan kasih kesempatan para pemain muda untuk memberikan pengalaman terhadap mereka. Ada transfer dari Derby County untuk McTominay akan gue blok. Tentunya sementara itu Bayern München meminta seorang Darmian dengan 5 juta, gue langsung reject juga. Ya, kalian harus tahu antara block dan reject itu artinya kalau misalnya gue block pemain gue sendiri dari semua transfer, artinya tidak ada akan tidak ada penawaran lagi untuk pemain itu gitu, karena udah gue block gitu. Sementara untuk reject itu masih ada kesempatan lah para klub-klub lain, kayak tadi dimana seorang Darmian ya gue reject tadi Bayern Munchen, dan misalkan ada penawaran dari Real Madrid misalkan untuk Darmian itu masih bisa, kecuali di blok oleh gue kan pakai baju merah ya tentunya masih. Oke, gue akan rotasi Romero tuh akan start, Michael Keane gue akan duetin dengan Jones, Lukso, Darmian, Diego Dalot juga akan istirahat dengan Coleman tentunya. Ander Herrera gue akan kasih McTominay, Lingard di sisi kanan, Pornos, Angel Gomez, Greenwood. Kan gue langsung jadiin start Anthony Martial, gue akan gantikan ke Buhi yang sebenernya mata masuk. Brandon William juga, Chong juga, gantikan Rashford tentunya, Lindelof, Rojo, Pereira, Lukaku. Kenapa gue selalu cadangin Lukaku? Karena gue masih akan menjual pemain yang satu ini. Gue kan masih menerima tawaran-tawaran dari klub lain tentunya. Tapi tenang, jika sampai bursa ditutup, gue masih punya plan untuk Lukaku tentunya. Tapi gue akan kasih kesempatan lu jam terbang untuk para pemain muda. Oke, di mana di sini gue akan kasih kesempatan untuk Gomez, Buhi dan juga Greenwood untuk debut untuk MU di bawah manajerial gue tentunya. Oke, Fornals yang tadi tidak bermain gue akan terus istirahatkan dia di untuk
menjalani pekan-pekan krusial di pekan pertama. Kita harus, ya, pekan pertama ini kenapa gue anggap krusial, karena di pekan pertama ini menurut gue kita harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, karena nanti di akhir musim kita akan bermain cukup banyak di kompetisi, ada FA Cup, ada Champions League. Dan menurut gue sangat penting ya poin di pekan-pekan pertama ini. Oke, ini karena bokap, gue langsung aja ke match. Semoga Angel Gomez, Buhi dan juga Greenwood tidak mengecewakan tentunya, karena gue tahu para pemain ini cukup berbakat. Menariknya MU itu dari tahun ke tahun selalu mengorbitkan para pemain akademi, sudah menjadi tradisi. Makanya ketika Mourinho terlalu pelit untuk memberikan jam terbang ke pemain-pemain akademi, sangat langsung dikritik oleh para senior MU ya, tentunya paling para legenda MU juga, karena ini tradisi klub. Langsung aja ke Carabao Cup, pertandingan antara Blackburn Rovers menghadapi Manchester United. Coleman yang menjadi kapten, karena dia, gue akan kasih dia gift atau hadiah di pertandingan kali ini, menjadi kapten MU, karena dia sejak kecil impiannya bermain untuk MU. Kalau masih belum percaya, gue selalu mengingatkan kalian Google Coleman itu sangat mengidolakan MU, dan di real life juga dia menjadi kapten dari Everton tentunya setelah Phil Jagielka. Oke, kita langsung ke pertandingan. Gue tidak terlalu mengenal para pemain dari Blackburn ini. Breton, Godwin, Tommy Nain dengan baik tadi mengintercept bola. Jones, kali ini match perdana untuk duet Kin dan Jones, tentunya akan sering kalian lihat di untuk membackup dua center back utama kita, Koulibaly dan juga Lindelof tentunya. Lingard, Coleman, Tommy Nain, satu dua yang baik. Gomez berikan ke Paul Pogba. Greenwood kali ini baik sekali. Gomez di sana masih diblok, masih Gomez. Greenwood. Kenapa gue mainkan Paul Pogba? Karena gue pengen menjaga keseimbangan tim ya di sini. Tentunya gue juga, Pogba nggak akan memberikan dia sampai full time. McTominay, Coleman, balik ke Pogba. Theo Darmian, Angel Gomez, Joshua Buhi. Masih rapat pertahanan dari Blackburn kali ini. Ada Coleman, coba shooting, masih dapat ditepis oleh Raya. Bennett kali ini, Smallwood, dapat dibaca dinamik oleh seorang McTominay tadi. Joshua Buhi kali ini, masih Buhi, baik sekali melewati pemain dari Blackburn. Pogba salah umpan tadi, dapat dibaca oleh pemain Blackburn Rovers. Kembali McTominay intercept yang cukup baik. Michael Keane, Coleman, Greenwood. Tarikan nampaknya terlihat namun bukan pelanggaran. Sekali Armstrong, Stuart Armstrong. Bukan ya, Adam Armstrong ini, gua lupa. Stuart Armstrong itu pemain Southampton. Oke, masih Armstrong kali ini dari sisi kiri. Masih Blackburn, berbahaya. Crossing, Jones dengan tenang. Intercept bola, McTominay, Gil Gomez, Greenwood. Tidak jelas tadi skill yang diperlihatkan oleh Jose Buhi. Coleman dengan baik intercept bola. Gue gak akan pernah mempermasalahkan ya skill-skill yang ditunjukkan oleh para pemain muda MU, karena gue selalu memberikan kebebasan berekspresi para pemain MU. Greenwood, McTominay, Lingard, masih Greenwood kali ini cukup baik. Buhi, masih rapat. McTominay, kita lihat ada celah di sana, tersuting namun kembali diblok oleh pertahanan dari Blackburn. Lagi-lagi baik sekali Brighton, tadi melewati Jones.
Si Brighton kali ini podi cukup luar biasa dari Michael Keane tadi, langsung menghajar Brighton. Tadi kita lihat kembali kesalahan dari pemain MU, berbahaya ada Armstrong di sana, kembali krusial tadi salah antisipasi bola dari Michael Keane. Gladwin kali ini, masih Gladwin, kembali umpan lambung tadi masih dihalau oleh Darmian. Serangan balik bagi MU tentunya, Greenwood berikan ke McTominay, Pogba baik sekali lingga tadi, backheel ke Coleman, terlep kali ini Coleman, masih Coleman coba mencari Lingard, masih Lingard kali ini. Oh, pelanggaran harusnya Sid, ya karena pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain Blackburn Rovers. Free kick untuk MU di kanan pertahanan, sisi kanan pertahanan dari Blackburn Rovers. Pogba coba ambil, Pogba lakukan, sedapat dihalau oleh back dari Blackburn tadi, Coleman, McTominay. Baik sekali kita lihat ada Angel Gomez terbuka shooting, sayang sekali masih melebar dari gawang raya kiper dari Blackburn. Baik 1-2 tadi, cukup positif sebetulnya yang dilakukan oleh Gomez, dia mencoba mencari tiang jauh. Sayang sekali masih lemah tadi, tidak akurat. Raya lakukan goal kick, Smallwood masih kosong-kosong. Armstrong, William, baik sekali umpan terobosan dari William. Kita lihat ada Godwin di sana. Darmian cukup baik mengantisipasi bola tadi. Serangan balik buat MU terlalu jauh. Pelanggaran dilakukan Mbuhi. Ben coba ambil. Langsung ke depan ada Armstrong tadi dengan baik. Greenwood coba curi bola dari para pemain dari Blackburn Rovers sekali. Joshua Obuhi berduel dengan Bennett. Baik sekali pemain Obuhi yang satu ini. Gomez tadi, salah umpan dari Gomez. Harrison Reed, keluar bola. Darmian, Paul Pogba, Angel Gomez, McTominay, Lingard. Coba melihat William tadi, tidak berhasil. Ada Adam Armstrong kali ini, baik sekali Coleman. McTominay, baik sekali Lingard, 1-2 yang cukup baik dari para pemain MU. Coleman kali ini, masih Coleman, langsung dia crossing, ada Gomez tadi yang dituju, masih dapat dibaca oleh back dari Blackburn Rovers. Sudah usai pertandingan di babak pertama pertandingan Carabao Cup. Jesse Lingard, menurut gua walaupun anthemnya masih nol, semuanya masih nol, tapi pergerakan dia bermain 1-2 dia cukup baik. Langsung ke babak kedua, Pogba, Darmian. Pogba kali ini mencoba mencari rekannya, berikan ke Coleman, Lingard, Greenwood. Baik sekali kerjasama dengan Lingard tadi, si Lingard coba melewati 1-2 para pemain dari Blackburn. Kelima si Lingard, ada celah di sana, shooting masih dapat dimentahkan oleh tiang gawang. Shooting dari Lingard sebelum berhasil ayo minta gol di babak kedua. Kita lihat crossing cukup berbahaya, baik selain dari Phil Jones tadi, Evans, masih Evans, kembali ada Michael Keane, cukup solid duet Michael Keane dan juga Jones. Buhi, si Buhi kita lihat coba melewati dari Blackburn, tidak berhasil dari Bennett tadi, si Bennett. Harrison Reed, Gladwin, baik sekali Phil Jones dengan baik tadi, Paul Pogba. Pelanggaran sih, toh tidak pelanggaran, nampaknya bola dicuri. Godwin berbahaya, kita lihat kejebolan di menit ke-56. Kita lihat tertinggal gol melalui Godwin tadi, kesalahan dari back MU
di press cukup ketat tadi, dan akhirnya bola terlepas ke Blackburn, dan tendangan keras dari Gardner menghujam ke gawang Sergio Romero. 1-0 Blackburn memimpin. Kita lihat Scott, bukan pelanggaran, kita lihat tadi luar biasa shooting dari Gladwin, pojok tadi, first time shooting dari Gladwin, indah sekali, cannonball, tidak bisa dijangkau oleh Romero. 1-0 Blackburn memimpin. Kita akan lakukan press leg atau darah segar. Gue akan ganti Chong, Gomez tentunya. Chong gue mainin, dan juga Pereira menggantikan Paul Pogba. Tiga pemain langsung gue masukkan, semoga merubah permainan dari MU. Juan Mata, Andreas, Greenwood, Lingard kali ini, baik sekali, masih Lingard, ada Juan Mata di sana, 1-1, respon yang baik dari Juan Mata, di menit ke 59 berhasil menyamakan kedudukan, baik sekali kerjasama antara Lingard dan juga Greenwood tadi, sangat hebat tadi celah pertahanan dari Blackburn. Satu sontekan tadi yang tenang dari Juan Mata, tentunya pemain paling berpengalaman. 1-1. Brighton. Armstrong. Baik sekali tadi diantisipasi oleh para pemain MU. Lingard kali ini. Serangan balik dari MU. Masih Lingard. Coba melewati dua pemain Blackburn. Kembali ke belakang ke Darmian. Andreas Pereira. McTominay. Chong. Greenwood. Coba memutar-mutar dia di sana. Cari rekannya. Juan Mata. Berikan kembali ke Greenwood. Ada McTominay. Shooting. Melambung tadi di atas gawang raya. Masih 1-1. Baik. Mulai membaik. Serangan dari MU. Walaupun tendangan McTominay jauh melambung. Raya lakukan tadi kiper dari Blackburn, Rodwell, Jack Rodwell, mantan pemain Sunderland. Darmian, Michael Keane, kembali intercept dari Evans. Baik sekali Andreas tadi melakukan recap, recovery tackle dari Andreas Pereira. McTominay kali ini berikan ke Juan Mata, ada Chong di sana, bebas dia, masih Chong, coba melewati back dari Blackburn, masih Juan Mata. Kita lihat Andreas Lingard, kembali ke Andreas Pereira. McTominay di sana, shooting McTominay, menemui tiang gawang tadi, shooting keras. Kembali di peluang kali Harrison Reed. Ada Darmian di sana dengan baik sekali memotong bola. Ganti pemain Brenton, gantikan Negram ya kalau nggak salah, dan Negram. Sekali tadi Greenwood, sayang sekali antisipasi bola terlalu jauh dari Greenwood. Harrison Reed, ini Pereira cukup baik, kita lihat masih Pereira. Juan Mata, Greenwood lagi, kasih ke Chong. Chong lebar ke kanan, Seamus Coleman, crossing Seamus Coleman, pati blok oleh Adam Armstrong tadi. Masan Greenwood, menit 78 belum mendapatkan shooting satupun tadi, tapi kontribusi dia menurutku luar biasa, dan yang kali ini tidak hanya untuk mencetak gol. Kali ini Chong coba shooting, kembali Chong lagi, sayang sekali tadi mencoba gol debut dari Tahit Chong. Masih melebar, percobaan pertama gagal, percobaan kedua tadi coba menempatkan bola di pojok, si melebar lagi-lagi akurasi yang kurang baik. Baik, sudah lakukan coba diantisipasi oleh Juan Mata. William
Armstrong tadi ada Chong dengan baik sekali, belum keluar bola. Wan Mata salah tadi passing dari McTominay. Ada Michael Keane cukup baik berikan ke Coleman, masih McTominay, pelambung jauh di sana. First time dari Darmian, luar biasa kali ini permainan dari MU. Lingard, masih Lingard, ada Bennett tadi yang cukup baik memotong bola, terlalu lama tadi Lingard. Ini kembali pergantian pemain, sekarang menyentang gol diganti oleh Dominic Samuel. Ben Godwin Lingard lakukan tadi, sedang ditepis oleh Blackburn. Oke, Matteo Darmian tidak jelas tadi, antisipasi oleh Blackburn Rovers. Mata kembali dapat dipatahkan oleh para pemain Blackburn Rovers. Bennett, terobosan yang cukup baik, kita lihat ke Samuel. Ini Samuel crossing berbahaya, tadi hampir saja kita kebobolan lagi. Kita lihat sundul yang cukup baik dari Danny Graham, antisipasi bola yang cukup buruk dari Phil Jones tadi. Tentunya dibutuhkan konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan. Andreas, Wan Mata, Chong berikan ke Lingard, masih Lingard, bukan pelanggaran, masih Greenwood. Si Wan Mata kali ini, Lingard shooting, oh gol, Jesse Lingard menit 93 melalui kaki kiri menyudahi perlawanan dari Blackburn tadi. Kita lihat cukup baik sekali Wan Mata mencari pergerakan Lingard, shooting cukup baik kaki kiri dari Jesse Lingard. Comeback tidak terlalu keras namun akurasi yang cukup baik tadi dari Jesse Lingard. 2-1 MU di menit injury time babak kedua. Ya, pertandingan berakhir 2-1 MU. Pertandingan Carabao Cup. Selebrasi Michael Gini, Sergio Romero, Jesse Lingard tadi menjadi penentu kemenangan. Cukup baik penampilan dari MU tentunya. Oke, cukup baik MU, apalagi dengan Elinga Gomez tadi dan performa dari seorang Mason Greenwood juga cukup luar biasa menurut gua. Para pemain muda MU, kita akan lihat rating Greenwood hampir 80, 7,9 not bad menurut gua. Joshua Buhi 6,1, Tahith Chong 7,1, not bad lah menurut gua untuk para pemain muda MU. Walaupun telat panas MU di pertandingan kali ini, tapi MU menang dengan skor 2-1. Oke, kita sudah di episode ke-8 ini. Kita akan lanjut di next episode. Jadi jangan lupa subscribe, like, and comment tentunya untuk menjadikan konten gua lebih baik ke depannya. Bye guys.